Honda CR-V 300L akan hadir di tahun 2023 dengan bodi yang lebih keren dan canggih. Berikut adalah spesifikasi beserta harga lengkapnya. Pada awal Desember tahun 2022, Honda Eropa memperkenalkan flagship kelas 300C-nya, Honda CR-V 300L. Honda CR-V 300L 2023 bahkan terlihat lebih keren. Sebagai info, motor cruiser terakhir mendapat update besar di akhir tahun 2021, bedanya, motor cruiser ini belum dipasarkan di Indonesia. Melihat grafis Honda CR-V 330L 2023 membuatnya terlihat semakin keren. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan Honda CR-V 150L yang dipasarkan di Indonesia akan menggunakannya. Membandingkan model Eropa dengan Honda CR-V 300L versi Thailand, terdapat sedikit perbedaan tampilan antara kedua model sepeda motor tersebut. Pada versi Thailand sendiri Honda CR-V 300L sudah menggunakan lampu LED pada lampu depan, lampu belakang, dan juga lampu arah. Di saat yang sama, versi Eropa masih setia menggunakan bola lampu biasa pada sistem pencahayaan. Lampu depan dan belakang pun masih menggunakan bohlam halogen, namun, lampu sein 4 masih memiliki mika kuning. Secara tampilan, New Honda CR-V 300L 2023 model memiliki desain dan gaya berpetualang yang lebih elegan dan dinamis baik untuk berkendara outdoor maupun off-road. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. Dikutip dari saluran YouTube Rian Jeep, dengan peringkat dan harga, kapasitas bahan bakar kini lebih besar yakni 7,8 liter, untuk keperluan menjelajah yang lebih jauh. Jika Anda melihatnya dari platformnya sendiri, masih persis sama, tetapi Eropa hanya menggunakan sistem pencahayaan yang sedikit lebih tua, namun dari segi performa mesin, masih sama persis. Honda CR-V 300L juga lebih ringan dibandingkan model sepeda motor sebelumnya, berat motor ini hanya 142 kg, sangat ringan untuk motor dengan mesin 300 cm3, ini meningkatkan kemampuan manuver dan memudahkan kontrol pengemudi dengan suspensi dengan upside down berukuran 43 mm. Selain menggunakan bahan proling yang menyerap guncangan lebih baik, Honda CR-V 300L 2023 akan dihadirkan di Eropa hanya dalam dua pilihan warna, yakni abu-abu dan hitam serta merah. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a f***ing swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these f***ing clowns, Hoover up top.
taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Untuk harga Honda CR-V 300L sayangnya belum diumumkan secara resmi. Namun di Thailand, motor ini dijual seharga 145 baht Thailand atau sekitar 64 juta rupiah. Kapasitas mesin sepeda motor ini adalah 286 cm3. Mesin ini memiliki rakitan satu silinder DOHC 4T4 katup berpendingin cairan. Pada tenaga maksimalnya mencapai 20,1 kW atau setara dengan 8.500 revolusi per menit. Sedangkan torsi maksimumnya mencapai 26,6 Nm yang dicapai pada 6.500 revolusi per menit.